Kalian tahu ini mie apa? Ini adalah mie Supermi Nutrimi, pesaingnya mie Lemonilo yang iklannya seperti ini. Buat kamu yang mau dapat sehat juga dapat yang enak, no kompromi. Ada Supermi Nutrimi baru. Dapat enaknya rasa steak ayam, dapat baiknya brokoli di dalam mie. Nah, kali ini kita akan makan mie. Nge-review rasa Supermi Nutrimi ini. Supermi Nutrimi rasa steak ayam. Setelah yang satu ini. Kita sekarang akan makan mie. Ngerasain rasa mie ini ya. Ini pesaingnya mie Lemonilo ya. Terlihat seperti sekilas seperti mie Lemonilo ya. Dari saran penyajiannya, mie-nya berwarna hijau mie-nya. Ini varian rasa steak ayam ininya. Mie-nya. Bungkusnya overall plastik ya bungkusnya, tapi terlihat finishing lebih kayak mahal gitu ya, dengan warna hijau gini ya bungkusnya, gambarnya image brandednya ya, warna hijau gini, ada tulisan Supermi Nutrimi ya, rasa steak ayam. Biasa di sini ada baik digunakan sebelum kode produksi tanggal expired ya. Nah, tanggal expirednya di sini tahun 2022, masih lama. Di sini biasa ada diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Indonesia ya. Pilihan lebih sehat dibandingkan produk sejenis bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Kita akan buktikan ya bagaimana rasanya. Katanya ini mie sehat ya. Kenapa ya, sama dengan mie Lemonilo. Di dalamnya warna hijau mie-nya ya. Dari saripati brokoli mungkin ya. Dibuat dari mie dibuat dengan brokoli katanya. Kalau mie Lemonilo, mie Lemonilo itu dari bayam kalau nggak salah mah. Kalau mie Lemonilo ya susah amat namanya. Di belakang seperti biasa ada cara memasak, storyboard cara memasak ya. Panduan cara memasak, komposisi, informasi nilai gizi, barcode penjualan, barcode MUI, logo Indofood, dan di sini ada lambang makanan ya. Nah, dan lambang daur ulang. Ya, kita akan cicipi mie ini, Supermi Nutrimi. Thank you.
siap seperti gini kalau udah dimasak ya. Mantap. Harum. Tadi ada bumbu pelengkap, ada bumbu, ada minyak. Minyaknya udah tergabung sama kecap ya. Ada bumbu cabai ya, bubuk cabai. Nah, tetapi nggak ada saus ya, karena ini mungkin temanya mie sehat ya. Sayangnya mie lemonilo, super mie nutrimi ini ya. Jadi nggak ada saus ya. Kalau tampilan mie-nya warna hijau dari saripati brokoli, kita cium aromanya. Nggak seperti bau apa ya, susah menjelasinnya. Seperti bau daun-daun gitu, bau daunnya. Bisa aja coba ya. Bau daunnya, bau apa ya? Brokolinya mungkin ya. Bau daunin ya. Ya, ternyata menonjol sekali perbedaannya ya sama mie lemonilo. Kalau mie lemonilo apa namanya? Itu seperti ada tepung ya di dalam mie itu. Apa namanya, teleket mie-nya. Kalau mie lemonilo mah kayak mie ayam yang mahal gitu. Kayak mie ayam bukan mah. Nah, kalau ini seperti mie biasa ya. Enggak leket. Tapi rasanya itu seperti rasa brokoli mungkin ini ya. Kayak bau-bau daun gitu gimana. Ya, malahan menurut saya sih malah diungkirnya rasa mie ini ya, yang super mie nutrimi menurut saya sih gitu ya. Daripada apa mie yang kemarin-kemarin itu yang spaghetti yang begitu ya, silakan tonton lagi di atas. Ini begitu aja makan mie kali ini, super mie nutrimi. Next, makan mie apa lagi? Nah, tunggu aja ya di konten berikutnya. Ya, begitu aja pertemuan kali ini di konten kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.